Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu kita lagi dalam sesi sharing hari ini. Okay, hari ini saya nak sambung topik berkenaan memahami, membaca label nutrition. Okay, hari ini saya memilih untuk tengok minuman-minuman kacang soya, soya bean di pasar raya. Okay, so hari ini saya ada 5 sampel. Okay, mari kita tengok. Ini adalah V-Soy original. Ni V-Soy multigrain. Ni soy fresh Hershey's mocha. Yos soy tanpa pengawet, less sugar, dan juga soy fresh soy milk. Okay. Alright, so yang ni saya dah susun ikut kalori yang tinggi kepada rendah. Okay, so ni tinggi kepada kalori paling rendah. Okay. So ia bukan hanya sekadar kalori, tapi kita nak tengok konten di dalam kalori tu. Okay, apakah kalori dia, jenis yang okay ataupun tidak okay. Alright. So first kita pergi pada V-Soy original. Okay, so yang ini satu serving ada 250 ml. Okay, dan kalori dia adalah 188 kalori. Okay, dari segi protein dia adalah 8 gram. So baiklah, tinggi dia sama macam susu low fat yang kita tengok hari tu. Okay, dari segi lemak pula 8.5 gram. Okay, so kalau compare dengan susu low fat tu, susu low fat hanya 3, ni 8.5 gram. Okay, lepas tu dia punya kandungan gula daripada karbohidrat ada 15 gram. Okay, alright, so dari segi yang ni compared to susu low fat, memang susu low fat dia lebih baik lah. Okay, dari segi nutrition content dia banding dengan yang V-Soy ni. Alright. Okay, kemudian yang kedua kita tengok V-Soy multigrain. Okay, yang ni kalori lebih rendah sedikit, 169 kalori. Protein dia 6.1 gram. Okay, tadi yang original 8 gram. Okay, yang ni protein dia rendah sikit. Okay, so kita nak cari protein yang lebih tinggi. Lebih tinggi protein lebih baik. Okay, so yang ni protein lebih rendah. Lemak dia adalah 6.9 gram. Okay, so bandingkan yang original tadi, lemak dia 8.5 gram. Okay, so dia ada pro and cons lah. Okay, so yang ni protein rendah, lemak pun rendah. Okay, yang tadi protein tinggi, kan, lemak pun tinggi. Alright. Okay, kemudian kita pergi kepada nak tengok gula tadi. Okay, yang gula pula, yang ni ada 16.3 gram gula daripada 20.4 gram karbohidrat. Okay, so masih lebih tinggi daripada susu low fat. Okay, soy fresh, okay, Hershey's mocha. Okay, yang ini dia punya satu serving 250 ml. Oh, yang ni serving dia adalah 236 ml. Dia lebih kecil sikit. Okay, 150 kalori. Dia punya protein 5.2 gram. Rendah bandingkan dengan V-Soy original dan juga multigrain. Dari segi lemak, lemak dia rendah, 0.9 gram. Dari segi karbohidrat dia, gula dia adalah 21. Ni sangat tinggi lah gula, mungkin sebab dia punya preserved. Okay, ada apa, mana-mana yang ada flavor ni, saya tengok memang dia punya gula dia ada gula tambahan sebab nak letak preserved tu. Okay, next adalah Yos. Okay, Yos ni dia punya 250 ml, satu serving adalah 140 kalori. Okay, jauh lebih baik daripada yang lain-lain, yang mana dia punya protein 5 gram. Okay, so sama macam yang Hershey's tadi lah. Okay, lemak dia 2.5 gram. Okay, dia lebih rendah. Dan juga gula dia ada 20.7 gram. Okay, so masih tinggi lah dia punya gula dia. Walaupun dia kata kat sini rendah, sebab tu penting kita check dia punya label. Okay, total sugars 20.7 gram gula. Okay, total karbohidrat 24 gram. Okay, so itu yang saya tekankan. Kita jangan tengok yang kat luar ni, kita kena tengok apa yang ada dalam nutrition pack. Okay, last sekali adalah soy fresh non dairy. Okay, yang biasa punya. Okay, yang ini paling rendah, dia punya maklumat per serving 250 ml. Kalori dia hanya 105 kalori. Susu low fat tadi 108 kan, ini 105. Protein 6.5 gram. Okay, 6.5 gram.
bandingan susu low fat dia 8 gram protein. Okey. Lepas tu dari segi lemak, lemak ni 1 gram. Ni lemak jauh lebih rendah. Yang susu low fat dia ada 3 gram. Okey. Gula dia 7.5 gram. Daripada karbohidrat 8.3. Okey. So actually this one not so bad compared to susu low fat. Okey, antara semua kacang soya. Okey. So antara semua ni kalau nak pilih dari segi nutrition fact, this one lah. Ni adalah yang terbaik. Okey. Tapi kalau masih compact tu this one kan, dari segi nutrition fact, this one is better disebabkan oleh dia punya protein lebih tinggi, dia punya karbohidrat lebih rendah, lemak lebih rendah dan gula daripada karbohidrat pun paling rendah. Okey. So itulah saja perkongsian saya hari ini. So anda boleh gunakan tutorial ini untuk check label nutrition untuk makan atau minuman yang anda ingin beli. Okey, so marilah kita tingkatkan kesedaran, tingkatkan kebijaksanaan untuk check label setiap kali sebelum membeli dan consume makanan atau minuman anda. Okey, sekian dulu dari saya. Anda boleh share video ini dengan rakan-rakan anda. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana menonton.